Assalamualaikum. Bersua lagi dalam Nuna, dalam rancangan yang sentiasa menjadi pilihan para wanita di luar sana pada setiap hujung minggu. Seperti biasa, kita ada banyak paparan menarik yang akan kami kongsikan istimewa untuk anda semua. Baiklah Lufa, untuk minggu ini kami akan paparkan kepada mereka tentang perkahwinan pada lewat usia. Siapakah pasangan istimewa itu? Kena nantikan sehingga ke penghujung rancangan. Dan kepada mereka yang gemar memasak, kita ada segmen air tangan yang akan menampilkan selebriti pilihan anda berkongsi masakan kegemaran mereka. Baiklah, untuk segmen label juga kita kongsikan fashion lebaran yang bakal tiba. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu rangkuman majlis sepanjang minggu ini semuanya dalam Sana Sini. Baru-baru ini, Kelvin Tu menganjurkan pertunjukan fashion koleksi lebaran yang diadakan secara eksklusif. Turut bercemerduli ialah Tuanku Sultanah Terengganu, Tuanku Nur Zahirah. Koleksi yang diperagakan lebih berwarna-warni sesuai dengan suasana ceria di hari raya. Trend tahun ni kan sebenarnya baju kurungnya tak macam baju kurung sebenarnya. Dia baju kurung moden tapi dia berbeza sikit, boleh apa diterima oleh semua masyarakat Malaysia sebab dia memang moden. I love the collection. Sungguh refreshing, sungguh menyegarkan. Penggunaan fabric sifon sutera, teknik draping dan perincian batu permata menjadikan koleksi ini tampak lebih eksklusif dan sesuai digayakan ke majlis-majlis istimewa. Baru-baru ini, bertempat di Hotel Royal Chulan Kuala Lumpur, telah berlangsung majlis sambutan Hari Ibu anjuran Reflisia yang telah mengundang 22 selebriti tempatan. Menariknya, ada di antara mereka turut hadir bersama ibu masing-masing. For me, hari-hari itu adalah Hari Ibu lagi. Cara kita nak appreciate kita punya mother, apa sacrifice yang dia telah buat untuk kita. Tak putus asa, kita kena bersyukur sebab ibu kita ada. Saya rasa gembira sangat sebab dapat tengok semua ya, anak-beranak ada bersama. Bila bawa ibu pun mesti rasa apa tu, memang sentiasa dihargai. Tetamu yang hadir turut dihiburkan dengan persembahan nyanyian oleh kumpulan Astrid dari Indonesia. Dari mata turun ke hati, dari hati lahirlah cinta. Detik pertemuan pasangan dua sejoli, Zuhairah Mustafa Al-Hussein, 30 tahun, pembaca berita TV9 dan jejaka pilihan hatinya, penerbit di TV9, Ahmad Fuad Ismail, 37 tahun, berputik ketika bekerja di tempat yang sama. Sifat-sifat dia sebagai seorang lelaki yang sesuai untuk dijadikan calon suami, penyayang, ambil berat, orang kata sentiasa menyokong apa je yang saya buat. Tetapi apa yang lebih menarik ialah dia seorang yang kuat musik, buat ikan hidup saya ceria. Dan apa yang penting sekali, dia sentiasa berada di ketika senang dan susah. Untuk dimiliki dan untuk dicinta. Zuhaira, walaupun you nampak macam serius tapi sebenarnya dia seorang yang manja, suka diberi perhatian kasih sayang je. Saya rasa macam inilah wanita yang saya cari selama ni, alhamdulillah. Selain dirimu, saya terima kasih kerana sudi menjadikan saya sebagai suri hidup awak. Saya harapkan awak menjadi suami yang terbaik untuk saya dan saya mengharapkan agar awak tidak berubah. Awak tetap awak sehingga selama-lamanya. Terima kasih kerana berada di samping saya susah dan senang. Saya pun begitu juga. Zuhaira akan saya jaga dengan baik. Dan apa sahaja suara senang, saya akan bersama dengan dia lah. Jadi, saya rasa dia adalah kita yang terjadi selama ini. Memilih Krabi sebagai tempat menyulam cinta, pasangan ini menyerahkan soal zuriat pada Yang Maha Esa. Ni dah skeping. Tak skeping lagi. Skeping tapi ni, kalau pergi mana-mana je mesti orang cakap Farah Fauzana sekarang tu dah kurus, dah cantik, dah ramping, dah seri, dah glowing. Dia lebih kepada teknik kamera. Kameraman, terima kasih kerana buatkan saya berdiri pun kena beri macam ni. Macam itulah.
Boleh. Kalau dulu tak kerama tak buatlah dulu. Oh, itu juga kan. Okeylah saya kongsikan rahsia Hazul Delofa dan juga penonton di luar sana. Sebenarnya kalau nak kurus kita pakai seluar jeans ketat-ketat. Okey. Okey lepas tu t-shirt pun kalau boleh ketat. Lepas tu kalau boleh lengan panjanglah. Puasa hari Isnin Khamis. Okay. Lepas tu ada semua mengarut. Tapi Isnin Khamis puasa tu boleh diamalkan. Tengok betul sebenarnya dalam segmen. Jangan dengar Farah Fajar. Setiap wanita pastinya mendambakan bentuk badan yang ramping dan sempurna. Pelbagai rawatan ditawarkan di pasaran untuk merealisasikan impian ini. Terbaru ialah teknologi Vanquish, rawatan pelangsingan yang dipercayai lebih efektif dan tidak menyakitkan. Vanquish menggunakan teknologi yang sangat canggih di mana selektif radio frequency ini cuma akan fokus pada lapisan lemak. Maksudnya lapisan kulit di atas ataupun folikel-folikel rambut langsung tidak diganggu. Dan untuk menyebabkan kemusnahan semula jadi, sel-sel ini perlu dikekalkan pada satu suhu yang tinggi. Dan apabila mesin ini digerakkan kepada kawasan lain, kawasan ini suhu akan turun pada suhu yang biasa dan sel-sel lemak tidak dapat diganggu sehingga tahap mencapai kemusnahan semula jadi. Sebelum memulakan rawatan, doktor estetika akan mengadakan sesi rundingan dan mengenal pasti bahagian bermasalah yang ingin dirawat pesakit. Kemudian ukur lilit bahagian badan yang ingin dirawat akan direkod. Pesakit akan menjalani rawatan ini selama 30 minit, satu sesi dalam seminggu. Apa yang kita dapat lihat adalah mesin Vanquish ini yang meliputi hampir seluruh bahagian abdomen yang dihendaki untuk dirawat. Mesin ini akan menghantar radio frekuensi yang akan menyebabkan sel-sel lemak dalam badan itu mengalami kemusnahan semula jadi. Disebabkan mesin ini mempunyai kemampuan untuk meliputi hampir seluruh bahagian abdomen, oleh itu suhu yang dihantar pada lapisan lemak ini dapat dikekalkan untuk masa yang sepanjang rawatan itu, iaitu 30 minit. Sebelum ni, I ada itu tummy punya problem sudah agak-agak 3-4 tahun lah after I beranak. Tapi I sudah pernah try banyak slimming center tapi itu treatment I tak rasa selesa and also I tak ada nampak apa-apa difference lah. Tapi when I datang sini, I try the Vanquish treatment, I sangat suka because dia kasih saya macam boleh nampak instant result and dia punya treatment sangat relaxed because just some warm sensation, dia tak ada rasa sakit. Kita ada rasa apa-apa. Vanquish tidak mempunyai sebarang kontak dengan badan sakit. Pengudaraan boleh menyejukkan lapisan kulit luaran kita sambil haba terus dihantar ke dalam bahagian yang kita nak rawat itu, iaitu lapisan lemak. Untuk semua pesakit yang paling penting sekali, rawatan Vanquish ini agak selesa. Mempunyai tubuh badan yang sihat dan langsing dapat meningkatkan keyakinan dan pesona diri. Pelbagai rawatan tersedia di pasaran. Kenal pasti dan dapatkan kaedah yang terbaik untuk diri anda. Tapi saya tak cerita saya ada kanser tau. Saya takut dia tak mau terima saya tau. Apa salahnya? Kalau dia sakit pun tak apa, saya kahwin juga. Ibu melawar untuk ayah. Kecantikan ibu untuk ayah. Kadang ibu pakai celak. Tapi lipstick tetap ibu pakai. Jodoh itu rahsia Allah SWT. Ada yang bertemu jodoh pada usia remaja, ada juga yang bertemu jodoh pada usia matang dan tak kurang yang bertemu jodoh pada usia emas mereka. Kalau begitu, kepada mereka yang mungkin terdiri ataupun tergolong dalam kategori belum kahwin ataupun lambat berkahwin, jangan susah hati. Kerana setiap yang berlaku itu ada hikmahnya, insyaAllah. Bersama dengan wartawan Nuna Ramawati Nurdin, ada kisah tentang perkahwinan pada usia emas. Siapa menduga kehadiran cinta buat kali kedua hadir dalam hati Nuraini Madzin, 58 tahun, dengan pasangannya Muhammad Amin Kaha, 71 tahun. Nuraini yang mengidap kanser payudara tahap ketiga pada usia 42 tahun, tidak menyangka akan menemui cinta terakhirnya
tatkala menjalani rawatan tilam batu jet di Puchong tahun lalu. Pada awalnya, beliau kurang yakin untuk menceritakan penyakit yang dihadapinya kepada suami tercinta. Tapi saya tak cerita saya ada kanser tau. Saya takut dia tak terima saya tau. Sebab apa dia memang macam nak kat saya. Tapi saya tak cerita. Tapi bila ada aktiviti kanser, saya bawa lah dia. Lama-lama tu baru saya cakap. Tapi sebelum tu saya dah tahu. Dia tak cerita tapi saya dah tahu. Apa salahnya kalau dia sakit pun tak apa saya kahwin juga. Kalau dia dalam sakit. Yalah itu ajal mak tu dia tangan Tuhan. Mana tu dia kahwin dengan saya dia panjang umur lagi. Dia dapat sambung lagi hidup dia. Masa dia pergi Mekah tu, dia ada naik Jabal Rahmah tu. Tapi Tuhan dah tahu orang yang naik Jabal Rahmah tu sebelum tak jodoh. Saya memang ada naik lah. Tu sebulan jumpa dia. Terus kahwin. Jadi Tuhan jodohkan saya suami dia. Pasal dia ni dulu anak Cina kan. Jadi bolehlah saya bimbing yang mana saya tahu. Setakat-setakat baca Quran tu lah. Alhamdulillah lah. Wala antum adilu nama. Wala. Kasih sayang kita. Kita ada teman, bila tidur ada teman berborak, tapi bila ada teman berborak. Ini jalan seorang-seorang, tak, kalau jalan seorang memang tak demut. Saya kalau dulu saya bekerja, balik kerja, saya seorang saya balik kerja, saya terus ke rumah. Nak pergi kedai pun saya malas. Kalau kita dah kahwin, keceriaan tu lain. Kalau tak kahwin, keceriaan tu lain. Kalau seorang-seorang tu malas. Ya, saya nak balik seorang malas. Kadang kalau ada dia ni, beli apa-apa, untuk makan, bawa kereta, sama-sama makan. Tak senang macam tu. Setelah sekian lama hidup kesepian, keduanya saling mendambakan kasih sayang serta perhatian daripada insan tersayang. Kalau dia bersalam, saya mesti dia suruh saya cium pipi semula, pipi sini, pipi sini. Tak pernah lah kita genggang lah kata orang pun, tak pernah bergaduh pun. Macam tu juga kita buat, tak erat ke melik kita punya hubungan. Menerima kekuranganku, malam selalu panjang. Cinta kali kedua pada usia emas ini turut dialami oleh pelakon serba boleh Wan Maimunah Wan Abdul Aziz, 61, yang selesa dengan panggilan ibu, dengan Mak Pul Simon, seorang ahli perniagaan dari Johor. Ibu kahwin dengan ayah, ibu tak kenal lama. Agaknya pasal ibu pernah bercakap di depan Kaabah. Ibu kata, andai kata aku diketemukan jodoh. Ibu kata, biarlah orang tu boleh membimbing ibu, menyayangi ibu. Biarlah aku menyayangi dia selepas aku nikah. Perkahwinan yang baru menginjak usia 6 bulan ini nyata memberi perbezaan buat kedua pasangan. Dulu banyak benda yang ibu tinggalkan bila ibu dah berumah tangga dengan ayah. Sebab itulah ibu minta mas kahwin ibu mengajar dan membimbing ke jalan Allah hingga akhir hayat. Sebab ibu perlukan orang yang membimbing ibu ke akhir hayat ibu. Ketenangan itu datang sebab ibu ni lebih mementingkan makanan ayah untuk kesihatan ayah. Dari segi makanan, apa susu, jus, suplemen. Jadi saya rasa selama ni saya sibuk dengan kedai, saya memang tak ada masa. Kadang-kadang pun susu saya pun kan sampai seminggu saya tak bisa terlupa. Bila sekarang ni dah ada ibu datang, jadi dia buat tu yang saya rasa keselesaan. Minat yang mendalam dalam dunia lakonan tetap diteruskan dengan izin suami tercinta. Ibu lakon untuk menyara hidup. Bila dah kahwin, ibu rasa dah ada orang nak menyara hidup. Tapi ayah tak bagi berhenti. Ayah kata jangan. Nanti awak duduk kat rumah boring. Lagi satu, kesian peminat awak. Nanti dia rindu kat awak. Tapi ibu rasakan ada lagi satu. Ayah tak mahu nanti orang kata, oh dah kahwin ayah kongkong ibu. Berlakon memang dia punya karakter dia. Jadi kalau kita stopkan secara mendadak, takut dia macam satu kejutan. Itu saya rasa teruskan berlakon. Cuma saya beritahu dia pilih watak. Sebab kita dah memandangkan kita dah terlalu agak di ujung-ujung tu, jadi why not kita buat satu yang terbaik untuk ni lah, persiapan di sana pula. Jadi watak itu penting dan muslimah. Keduanya mempunyai tip tersendiri dalam mengekalkan semarak cinta antara mereka berdua. Kita kena saling hormat, menghormati, saling sayang, menyayangi.
jangan terlalu banyak berbalah. Benda yang baik kita teruskan, benda yang tak baik tu saya rasa tak usah diungkit, tak usah cerita. Jadi bila kita baik, sentiasa sangka baik dengan isteri ini, jadi benda tu datang baik. Ibu sentiasa minta pada Allah Subhanahuwataala sekarang. Ibu cuba buat dan layan ayah yang terbaik mungkin. Itu sebab bila ayah balik kadang itu tengah apa, ibu pergi, ibu salam. Dan bagi ibu salam, cuci tangan, peluk. Dan ibu sentiasa cakap, bangun sayang abang. Kalau ibu mesej dekat ayah pun, ibu mesti cakap, abang, I love you. Dan lagi satu, ibu cuba kekalkan Inai di kuku. Sebab ibu rasa bila ibu tengok Inai, pengantin baru lagi. Ibu memang melawa. Ibu memang melawa. Sebab bagi ibu, ibu melawa untuk ayah. Walaupun kadang ayah tak balik siang hari. Kadang-kadang dia balik. Mana nak tahu. Tapi bagi ibu, ibu di rumah, kecantikan ibu untuk ayah. Kadang ibu pakai celak. Kadang tak. Tapi lipstick tetap ibu pakai. Sesungguhnya, jodoh itu rahsia Allah. Sebagai makhluknya, kita hanya mampu merancang dan dialah yang menentukan. Semoga kasih sayang yang terjalin akan terus berkekalan hingga ke akhir hayat. Hari ini saya akan masak satu resipi kegemaran ayah saya, okay? Iaitu bagel chicken atau kalau translate dalam bahasa Melayu, dia jadi ayam pengemis. Assalamualaikum. Ramadan bakal tiba. Setiap kali Ramadan, suri rumah sibuk menyediakan persiapan sambutan Aidilfitri. Persediaan awal penting agar tidak kalang kabut di saat akhir. Sehubungan itu, Vantage telah pun mengeluarkan kelengkapan rumah bertemakan gaya Inggeris. Jika anda masih merancang dan mencari koleksi hiasan rumah menjelang Lebaran, inilah masa yang sesuai. Vantage menawarkan berbagai bekas kuih, dui fungsi iaitu menarik untuk dihidangkan dan cantik dibuat hiasan. Bosan menggunakan set hidangan lama? Di kesempatan ini, anda boleh menggantikannya dengan set bunga terkini Vantage. Juga bagi yang telah ada, bolehlah menambah bilangan bekas yang tiada. Kelengkapan hidangan Vantage sentiasa diberi nafas baru dalam coraknya. Terutama corak bunga Inggeris, misalnya set siri Windsor corak Pink Blossom Rose ini, selain cantik, ia berkualiti tinggi, tahan lasak dan tahan sumbing. Bagi yang tercari-cari gaya lansir dan juga corak yang sesuai, di sini ibarat katalog fabric lansir, pilihan boleh dibuat untuk sesuaikan dengan konsep kediaman anda. Country Rose merupakan corak terbaru yang menawan. Fabric jenis dark yang lebarnya 59 inci ini mempunyai perlindungan stain guard yang bebas daripada sebarang kotoran. Melengkapkan hiasan ruang tamu adalah set kerusi Adonis dan set sofa Isobel, menjadikan kediaman kekal cantik, berseri serta mendamaikan dengan konsep gaya Inggeris. Kerja menyusun atur hiasan dalaman kediaman anda bertambah mudah dengan bantuan Vantage. Bagi yang berminat, segeralah ke Galeri Vantage di Seksyen 13 Petaling Jaya dan di Sogo Jalan Tengku Abdul Rahman. Anda juga boleh kunjungi stokis dan dealer Vantage seluruh Malaysia. Pengedar bebas cukai di Langkawi, rantau panjang Kelantan dan di kedai bernama. Anda juga boleh dapatkan produk Vantage melalui belian online.
Pelbagai jenama dan bauan di pasaran kadangkala menyukarkan kita untuk memilih wangian yang sesuai. Terbaru di pasaran, jenama wangian dari Paris, Atelier Cologne, menawarkan pelbagai wangian berunsurkan bahan semula jadi khusus untuk lelaki mahupun wanita. We apply this perfume on their skin because it's very important to check the reaction on your skin. And then they can themselves, and we can help them, see which one has the best reaction with their skin. Sesungguhnya, pemakaian wangi-wangian dapat menyelahkan lagi personaliti si pemakai. Mereka terkenal tanah air, Datuk Bernard Chandran, tampil dengan koleksi musim luruh dan musim sejuk yang diinspirasikan daripada pakaian lelaki khas untuk wanita berkerjaya. Even pada hari ini, event ini press day. Kita akan adakan untuk press sahaja, bukan sahaja melihat fashion show dari pertunjukan di pentas. Selepas itu mereka perlu melihat baju pakaian tu, bagaimana tekniknya kita buat. Ternyata sentuhan Datuk Bernard sentiasa menyelah, malah koleksi kali ini cukup bergaya untuk wanita berkerjaya. Wanita dan kecantikan tidak dapat dipisahkan. Baru-baru ini, Haverline Diamond mengadakan majlis pelancaran rangkaian produk terbarunya iaitu Diamond Collagen, Diamond Babes dan Diamond Soap. Penggunaan produk kecantikan yang bersesuaian dipercayai menyelahkan lagi kejelitaan si pemakai. Selama minggu, kami akan berada di lokasi yang berbeza-beza dan kalau anda ada sebarang cadangan untuk ke lokasi pilihan anda, hantarkan email ke nona@tv3.com.my. Dan kali ini, Farah, kami berada di rumah saudara K. Nur yang mana memilih warna putih sebagai teras untuk setiap ruangan dalam rumah ini. Mungkin boleh kongsikan sedikit seni hiasan dalaman untuk pilihan rumah K. Nur sendiri. Okey, saya memang suka warna putih dan saya gandingkan barang-barang antik dengan putih supaya benda tak nampak lebih lama kan, digandingkan biar nampak modern sikit, modern temporary. Itulah yang saya minat barang-barang antik ni. Dan salah satu contoh barang yang saya almari lama tu, saya beli di Johor, barang-barang antik ada benda perak, songket lama yang tu saya beli di Kelantan. Kelantan. Okey, tapi kalau macam mungkin kita lihat dengan kesibukan kerjaya Keno sendiri kan, mana nak uruskan pengurusan majlis event, lagi event. Tapi rumah kelihatan cukup teratur. Sebab saya memang minat menghias rumah. Saya itu memang favorite saya kan. Walaupun event tu tak mengganggu daripada hobi saya. Cakap pasal kemas rumah ni, Farah sempat teringat seminggu setelah lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Jadi mungkin pasti ramai luar sana yang akan sibukkan diri untuk persiapan bulan Ramadan, persiapan lebaran. Betul tak? Dan sebab pasal persiapan lebaran, kita akan bersama dengan segmen label bersama dengan Ju Design. Saksikan. Tidak terlalu awal sekiranya mahu membeli pakaian khusus untuk lebaran sebelum Ramadan menjengah. Membuat persiapan awal apabila tiba musim perayaan menjadi kewajipan masa kini dalam usaha mengawal perbelanjaan keluarga dengan lebih bijak. Pemiliknya sebelum ini popular sebagai perancang perkahwinan. Kini semakin menyedari akan permintaan pakaian sedia pakai. Justru tanpa berlengah, Zuraida Mohamad melebarkan sayap perniagaan melalui penghasilan pakaian sedia pakai. Baju berpotongan Barbie doll ini tampak menyelah dengan tampalan renda pada bahu dan kaki baju. Penggunaan kain krip memberi keselesaan buat si pemakai pada hari lebaran. Kain berpotongan duyung menyelahkan lagi penampilan. Hiasan jemeki pada lengan, leher dan kaki baju menjadi tumpuan pada koleksi ini. Penggunaan kain krip Perancis pada potongan kurung moden memberi impak sempurna dan terletak buat si pemakai. Masih lagi mengekalkan kain berpotongan duyung kerana dikatakan sesuai untuk semua bentuk badan.
Gaun labuh berpotongan paras dada ini memberi ilusi ramping buat si pemakai. Tampalan renda pada leher pula menyelahkan lagi sentuhan klasik pada rekaan. Gaun sifon ini boleh dipadankan dengan tali pinggang bagi mempelbagaikan penampilan. Setiap rekaan disediakan dalam pelbagai pilihan warna memikat. Pilihan fabrik serta kualiti jahitan yang sempurna paling dititik beratkan demi mengutamakan kepuasan pelanggan. Walaupun baru setahun dalam penghasilan pakaian sedia pakai, namun rekaannya semakin menjadi pilihan buat penggemar kurung moden dan gaun labuh. Selain menawarkan pelbagai rekaan, pilihan yang mudah disuai padan juga dapat menjimatkan wang poket anda. Alah membeli, bijak memakai. Pergi Lofa tak ada minggu lepas. Saya siap bawa ayah masak Mira ke location. Beli ke mana? Hey, beli. Kita pernah masak, dia kata kita beli. Hello, I goreng ayam. Macam you ajar tu kan. Lepas tu, I letak bila bawang. Bila saya ajar? Ada you ajar. Lepas tu, saya letak bawang and then I letak sambal sos, merah, orang makan, kenyang, dia so happy. Ish. Kesian kat siapa yang makan masakan Farah. Kenapa? Hello, orang suka. Asal pedas satu cili sos? Janji merah lah. Apa kata kita tengok apa yang diorang boleh masak betul-betul ni? Ni diorang, selebriti pilihan yang akan berkongsikan masakan kegemaran mereka dalam segmen Air Tangan. Tapi saya menggunakan air tangan saya masak asam. Hai, nama saya Chef Shes dan hari ini saya akan masak satu resipi kegemaran ayah saya. Okey, iaitu bagel chicken atau kalau translate dalam bahasa Melayu dia jadi ayam pengemis. Alright, so langkah pertama, satu lagi bahan yang saya lupa kata tadi adalah ini daun keladi ya. Ini akan memberi aroma kepada kita punya ayam. So saya akan letak ayam, perapkan dengan sedikit garam. Ini legend dari China ya. Satu hari seorang pengemis dia dapat satu ekor ayam tapi dia tak tahu macam mana nak masak. Dia tak ada dapur, tak ada perkakas, semua tak tahu. Tak ada. So dia ambil daun keladi ni, dia bungkuskan ayam. Lepas tu dia ambil tanah. Okey, dan bungkuskan di luar lapisan daun keladi untuk menjadikan satu oven. Dia korekkan lantai atau tanah kat tanah ni, lepas tu masukkan ayam tu ke dalam dan dia letak arang panas dekat atas. So dalam masa 2-3 jam ayam tu akan masak. Okey, so itulah legend Beggar's Chicken. Kita masukkan dates semua ke dalam. Ini akan memberikan flavor. Minyak, ini minyak bawang ya. Soy sauce. Kita perlukan sedikit air juga. Masukkan air ke dalam body. Sekarang kita bungkuskan ayam ni. Ini akan memastikan semua jus dan juga flavor daripada kita punya rempah akan terperangkap di dalam dan semuanya akan masuk ke dalam isi ayam. Ini langkah pertama. Kita ada satu lagi untuk membuatkan dia punya clay. Okey, dan untuk clay saya akan gunakan tepung gandum, air dan juga garam. Kita nakkan dough yang tak begitu cair atau tak melekat lagi. Okey. Garam dalam 15 sudu kecil. Kenapa ayah saya suka bagel chicken ni? Sebab nombor satu, kita punya ayah-ayah ni atau parents dia orang lebih traditional, dia suka flavoring herbal. Ayam tu akan masak perlahan di dalam kita punya dough ni. So isi ayam tu akan menjadi sangat lembut ya. Baking tray, tepung supaya dia tidak melekat nanti, kita masukkan ke dalam oven. Suhu kita letak lebih kurang 170 dan masa sekurang-kurangnya 3 jam.
guys. Okay, Liden, this is my attempt on beggar's chicken. Hope you enjoy it. Alright, kepada penonton Nona di rumah, saya harap anda akan mencuba resipi yang seronok, exciting dan sedap. Alright, ciao. Bye. Sebaik melangkah masuk ke dalam rumah, keindahan dekorasi pada dinding pastinya mampu mencuri pandangan. Jika dahulu wallpaper menjadi pilihan, kini pemilik kediaman boleh melakarkan sentuhan kreatif mereka pada dinding dengan menggunakan stensil. Stensil adalah satu idea moden yang dibawakan daripada Eropah ke Malaysia. Dan stensil sebenarnya telah lama ada di pasaran tadi, tapi bukan bahagian dekor ke dinding, tapi lebih kepada digunakan pada barangan seperti kek, perabot, benda printed. Itu adalah teknik stensil. Hasil kerjanya tu nampak seolah-olah wallpaper, tapi sebenarnya adalah teknik cat. Stensil tu sendiri adalah satu template design yang telah diukir menggunakan PVC. Dan hasilnya, stensil ni boleh digunapakai banyak kali. Bagi mendapatkan kesan yang menarik, pemilihan corak serta padanan warna yang tepat amat penting. Hasil kerja stensil ini sangat unik dan boleh dipelbagaikan. So pengemas seni memandang stensil sebagai satu hasil yang sangat memuaskan. Tips untuk menggunakan stensil ni, kita kena kenal color. Sebab menggunakan teknik stensil, warna tu kalau kita tak hati-hati memilih, dia akan tersilap. So hasilnya tak berapa memuaskan. So kalau warna tu merah, warna shadow lah yang patut digunakan. Warna sangat penting. Gunakan warna kegemaran. Lepas tu baru boleh tukar ke warna-warna yang lebih kontra. Bagi yang inginkan kelainan, pemilihan corak yang berbeza pada dinding yang diolah kreatif pasti dapat menaikkan seri sesebuah ruang. Oh, boleh tak nak datang kedai you nak try baju? Saya tak tahu saiz. Orang yang tak biasa dengan online shopping ni memang aneh lah bagi mereka. Any online store mesti ada description yang bagus. Cari faktor tertentu untuk menjadi personaliti pilihan Nona minggu ini. Yang pastinya kisah mereka ini dapat memberi inspirasi kepada wanita di luar sana. Jadi siapakah pilihan Nona pada minggu ini? Kita saksikan menerusi segmen Sembang Sembang. Bergelar usahawan pada usia muda sememangnya memerlukan semangat yang kuat di samping minat yang mendalam terhadap bidang yang diceburi. Bagi Vivi Sofinas Yusof, 26 tahun, pengalaman belajar di luar negara membuka matanya mengenai budaya membeli belah secara online sekaligus membuahkan idea untuk memulakan empire perniagaannya sendiri. Sebenarnya saya ni jenis orang yang suka berniaga. Dulu masa kat sekolah pun saya jual barang, macam memang saya suka. So bila dah graduate, saya kerja dengan syarikat bapa saya, syarikat construction. Tapi minat untuk membuat perniagaan sendiri itu memang ada. Dulu di masa belajar di luar negara ada fenomena online shopping. So beli secara talian kan. Bila saya balik sini pula, masa tu tak ada. Masa tu 2009. So masa tu quiet je. Malaysia pun belum lagi develop in online shopping. Bermula dengan 10 pereka tempatan kenalannya, Vivi mengorak langkah untuk menjayakan hasrat memiliki sebuah gedung dalam talian. Namun, bukan mudah untuk meyakinkan orang ramai mengenai budaya membeli belah secara online pada ketika itu. Masa sampai sekarang kita dapat email, oh boleh tak nak datang kedai you, nak try baju, saya tak tahu saiz semua ni kan. Memang it's all trying to educate society because orang yang tak biasa dengan online shopping ni memang aneh lah bagi mereka. Macam mana nak beli baju online, tak boleh try, tak boleh size apa semua kan. So any online store mesti ada description yang bagus, size measurements yang tepat, semua untuk menyenangkan pelanggan.
memang target market saya bukan semua orang, bukan semua orang suka online shopping. Jadi saya saya ketengahkan orang-orang yang mungkin kesuntukan masa atau memang tech savvy atau memang diorang tahu online shopping dan selalu online shopping di mungkin website luar negara macam tu. Ya. Gayanya yang bersahaja sering menjadi tumpuan dan ikutan ramai. Selain menjadi inspirasi wanita muda, Vivi juga perlu bersaing hebat dengan ribuan pemilik perniagaan dalam talian lain yang kini tumbuh bagaikan cendawan. I like to read magazines and just take inspirations from a few different people. Semua orang boleh start and anybody can start an online store. Memang if you're in this industry you will hear this week this company buka online store. Next week this company memang every week there's another online store. So cabaran saya untuk always be on top is to make sure we innovate, to make sure Fashion Valley stays fresh. Memang mencabarlah, bukan senang, tapi alhamdulillah team saya memang bagus, marketing pun quite strong. And our customers are very loyal, so alhamdulillah lah, we're still okay. Dalam bisnes ni banyak mengajar saya yang finance is very very important, and you always need to know where the money comes in and where the money goes out. Yeah, itu mungkin advice saya untuk usahawan muda yang nak mungkin menceburi bidang perniagaan. Ini studio kami. Where kita ambil product pictures on our beautiful model. Dulu masa Fashion Valley baru start, maybe once a week je shoot. Tapi sekarang dah kena everyday dengan clothes on the model, product shoot, accessories, semua kasut. So studio ni memang always busy lah. Setiap hari dalam beratus jugalah barang yang kena ambil gambar. Lepas ambil gambar ni akan move to editing team, so the editors akan edit the gambar bagi cantik, contrast, brightness semua, and it will be uploaded on the website after that. Saya take it as tanggungjawab yang amat besar untuk keep growing, and there's no looking back now, there's no stopping now, dan saya rasa itulah motivasi saya untuk terus ke hadapan and jangan stress, jangan putus asa, sebab dalam bisnes ups and downs tu memang normal sangat. So ada time yang kita down, mungkin kita fikir alamak, you know, boleh ke, then if you work hard, you have a good team and you trust in God, everything will work out. Yeah. Baginya, karya pereka tempatan mempunyai nilai dan kualiti yang setanding dengan label antarabangsa. Semangat juang untuk sentiasa berjaya dan kehadapan menjadi pemangkin utama beliau dalam menerajui perniagaannya yang semakin berkembang. Orang yang berjaya adalah orang yang berilmu, manakala orang yang disegani adalah orang yang berbudi. Tepat sekali. Sekian saja paparan Nuna minggu ini. Diharapkan anda terus bersama kami minggu hadapan dengan paparan yang lebih menarik. Dan mungkin ada komen dan berikan sebagai pandangan, hantarkan ke nuna@tv3.com.my. Dan jika anda terlepas episod yang lalu, boleh layari tonton.com.my. Dan juga terima kasih kepada Tuan Rumah kerana sudi menerima kedatangan kami pada minggu ini. Sekali lagi, jumpa minggu hadapan. Saya Farah Fuzana. Saya Nuri Lofa. Assalamualaikum.